Semacam ini andaikan si maling ya, si maling ini bisa membuka kontak motor kita mungkin dengan menggunakan kunci letter T sampai bisa seperti ini. Maka selama ini masih kita matikan kunci rahasianya, maka nggak akan bisa jebol atau nggak akan bisa bunyi mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, di mana Anda berada. Baik, untuk pertemuan kali ini saya di sini sedang membuat kunci rahasia, yaitu untuk motor Beat tahun 2019. Kunci rahasia ini kunci rahasia yang murah meriah ya, cuma ya sekitar 15.000 bisa untuk kunci rahasia anti maling. Caranya seperti ini guys. Jadi caranya adalah kita cari kabel fulser ya, kabel fulser ini kalau untuk motor Beat yaitu warnanya putih garis biru ya, saya ulangi, putih leres biru. Nah, saya zoom ya. Nah, ini. Perhatikan. Pokok untuk fulsernya putih leres biru. Nah. Setelah itu, ini kabel tempel ya di Oke, setelah ditempel seperti ini ya, kabelnya dicuek sedikit. Setelah itu kasih kabel ya, kasih kabel terus. Setelah itu dikasih saklar seperti ini. Nah, seperti ini ya, naruhnya terserah ya, nggak harus di sini. Pokoknya intinya dikasih saklar. Setelah itu kabel yang satunya ini kan ada dua ya. Kabel yang satu jurusan harus ke mana? Ke fulser yang kabel satu. Satunya kabel yang ini larinya ke sini. Kemudian tempel masa. Lah ini seperti ini. Lah contohnya seperti ini. Ya. Ini satu berarti ini hidup. Lah. Nah, sama sekali nggak mau nyala. Oke, sekarang di off-kan. Oke. Kemudian di off-kan lagi, dimatikan lagi, kemudian dihidupkan. Saya bunyi. Nah, perhatikan. Kemudian kita off-kan lagi. Nah, langsung mati. Posisi mati seperti ini tidak akan nyala sama sekali. Ya, nah seperti ini. Kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini. Kontak kita matikan, setelah itu hidupkan lagi. Nah, kita hidupkan. Nah, langsung hidup. Coba kita matikan lagi. Langsung mati. Lah, kunci rahasia yang semacam ini andaikan si maling ya, si maling ini bisa membuka kontak motor kita mungkin dengan menggunakan kunci letter T sampai bisa seperti ini. Maka selama ini masih kita matikan kunci rahasianya, maka nggak akan bisa jebol atau nggak akan bisa bunyi mesinnya. Contohnya seperti ini. Ya, mungkin ini si maling sudah bisa ya dengan menggunakan kunci letter T-nya, setelah itu bisa on. Maka tetap nggak akan bisa nyala. Nah, selama si maling belum membuka atau meng-off-kan ya, menghidupkan kunci rahasianya. Kalau dibuka, ini bisa langsung. Nah, seperti ini. Nah, kunci rahasia seperti ini kalau yang ngambilnya dari fulser itu tidak ada dampak sama sekali, artinya nggak berbahaya, karena dari fulser ini tidak membawa arus sama sekali, artinya sama arusnya kecil gitu, arusnya sangat kecil, jadi kemungkinan untuk monslet itu kayaknya tidak ya, syaratnya itu. Jadi intinya fulser ini ditempel dengan massa, digabungkan dengan massa, dia langsung enggak bunyi sama sekali ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini seputar cara membuat kunci rahasia yang murah meriah ya,
yang tidak perlu biaya banyak seperti itu. Oke, apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.